Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk membedakan anak murai masih di bawah 3 bulan, jantan dan betina sebenarnya sangat mudah ya teman-teman ya. Kalau yang ini jantan, coba akan jelas sekali kan, dari bulu dadanya itu berwarna coklat tua. Terus di bawah paruh ada warna hitam yang mengkilap. Terus kalau yang betina itu seperti ini teman-teman. Ini betina. Dia di dadanya itu warnanya putih. Itu warna putih. Terus di bawah paruh nggak ada buluang warna hitam yang mengkilap. Ya, sangat mudah ini teman-teman. Sekilas juga kelihatan. Sekali lagi ya, yang ini yang jantan. Dan yang ini yang betina. Ini untuk yang masih anakan. Kalau yang udah dewasa, nah seperti ini. Kalau dewasa malah lebih mudah sekali, jadi bulu ekornya itu lebih panjang dua helai yang bulu jago biasanya disebutnya itu, pasti lebih panjang, gitu ya. Sekali lagi, ini yang betina, ini yang jantan. Ini juga sebelahnya lagi ada yang jantan. Ini padahal burung ternakan ya, tapi liar sekali seperti burung kuda hutan. Tuh yang diperhatikan dadanya warnanya kecoklatan tua, terus di bawah paruhnya ada warna hitam yang mengkilap seperti kacer gitu. Gitu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.